Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera, salam jumpa dalam program saya dan PKLU GPIB Membaca Alkitab Bersama. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Lince Apono Paliama dari GPIB Jemaat Shalom Depok. Firman Tuhan yang kita akan baca pada pagi hari ini dari Kitab Amsal pasal 10 ayat 4 dan ayat 5 yang kita akan baca. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami akan membaca firman-Mu dari Kitab Amsal pasal 10 ayat 4 dan 5. Tolong kami semua, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami membaca dengan benar, memahami dengan benar, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, karena kami telah siap mendengar sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan mari kita baca dari Amsal pasal 10 ayat 4 dan 5. Demikian bunyinya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, judul firman Tuhan yang kita akan baca, yang sudah kita baca saat ini, jangan lamban. Ayat emasnya dari ayat 4, yaitu tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Opa Oma, sejahtera atau kaya, pilihan ada di tangan kita masing-masing, hari ini, esok, dan lusa. Jika Anda memilih menjadi orang sukses, maka bekerjalah. Hanya mereka yang tangannya lambat, pemalas, yang tidak meraih apapun dalam hidupnya. Pilihannya ada pada kita masing-masing. Nasihat yang disampaikan pada orang muda dari orang tuanya dalam Amsal pasal 10 ini mau mengatakan bahwa ujian bagi manusia, khususnya anak muda, adalah malas bekerja. Penulis hikmat mengangkat pokok tentang kerja dengan menggunakan gambaran tangan yang lamban. Sebelum pandemi COVID-19 terjadi, banyak orang rindu untuk bisa punya waktu istirahat di rumah, berlibur, dan tidak terikat pada jam kerja. Pada masa pandemi COVID-19, berapa banyak dari kita yang akhirnya harus sekolah, bekerja, berusaha, dan beribadah dari rumah. Begitu banyak kesempatan untuk kita tidak terikat dengan tempat dan waktu kerja, namun tidak sedikit yang kemudian mengeluh karena jenuh, bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Kita tidak bahagia dengan melakukan aktivitas dari rumah. Kita jadi lamban dan malas. Firman Tuhan katakan, bekerjalah. Siapa yang dewasa secara spiritualitas akan bersuka cita untuk bekerja. Mereka yang bertanggung jawab atas dirinya akan berlomba-lomba untuk melakukan berbagai aktivitas sekalipun dari rumah.
bekerjalah sekarang. Jangan menghabiskan waktu sepanjang hari ini dengan memperpanjang waktu tidur, menolak bekerja dengan alasan, ah, hal itu sulit dilakukan atau tidak mungkin dapat dilakukan, tidak menghasilkan apa-apa. Jangan menunda apa yang harus dilakukan sekarang dengan berbagai alasan lainnya. Jangan duduk dan berpangku tangan saja. Buatlah hidupmu berguna hari ini. Bangun, bekerjalah, karena sukses itu menuntut perhatian dan energi. Capailah masa depan dengan bekerja hari ini, bagaimanapun sulitnya situasi. Pakailah energimu untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh kita dahulu. Bekerjalah, jangan jadi pemalas. Demikianlah firman Tuhan Opa Oma pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk firman yang sudah menyapa kita semua di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan mengajar kami untuk rajin bekerja dan tidak menjadi malas, sekalipun kami telah lanjut usia. Kami boleh memberi contoh teladan yang baik bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami. Terima kasih ya Allah, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk seluruh anggota PKLU dimanapun berada. Tuhan berkati kami di lanjut usia, kesehatan kami yang sering terganggu. Tuhan mau menguatkan selalu mereka yang berada dalam kelemahan tubuh, dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong berkati obat, makanan, minuman, perawatan yang dijalani. Bahkan mereka yang bersuka cita atas tambahan usia, Tuhan lengkapi sukacita mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih kami semua yang terlibat menunjang program ini. Biarlah Tuhan berkati pelayanan mereka semua. Terima kasih ya Allah yang baik. Kami berdoa juga untuk seluruh majelis sinode, mupel, jemaat-jemaat dimanapun berada, dan secara khusus anggota PKLU, biarlah ada dalam berkat dan sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Allah. Ada banyak lagi yang kami akan mohon daripada-Mu. Namun sebelumnya Engkau telah mengetahui semuanya. Inilah doa, syukur, harapan, permohonan kami yang kami bawa kepada-Mu ya Allah di pagi ini. Kami alaskan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah Opa Oma program kita hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat. Pelayanan. Sesuai dan hijau.